yang mengecek kayu di lapangan hari ini, kayu produksi di lapangan, kayu log. Ini dia. Ini sekilir kita ini berapa PT dia ada pegang, guys. Dia udah tahu hitung semua kayunya walaupun belum diukur, guys. Ternyata, guys, dihitung oleh perusahaan, ternyata benar katanya, guys. Memang orang ini, guys, dia udah berapa puluhan tahun udah kerja di perusahaan kayu sekilir, guys. Dia lagi ngecek lagi. Oke, guys, ini bukan sedikit kayunya, guys. Beribu-ribu kayu, guys. Kayu produksi, guys. Kami sebagai masyarakat desa biasa lagi mengecek kayu yang di lapangan yang diproduksi oleh perusahaan di sekitar di tempat kami, guys. Karena kayunya nggak sesuai pengeluaran dan pemasukan, guys. Makanya kami cek lagi berapa kubik semuanya, guys. Berapa ribu batang kayu, guys. Ini, guys. Tuh, alatnya masih siap. Ini makanya kami naik di sini berapa kendaraan, guys, dari desa, guys. Oke, guys, ternyata di sini lebih banyak di belakangnya, guys. Setelah saya naik di puncak kayu di sini, guys. Nah, ini. Di sini kelihatan semua, guys, berapa ratus mobil yang naik ngecek di lapangan sini, guys. Perhatikan, guys, tuh. Semua kendaraan di sini yang kendaraan berat punya perusahaan, guys. Tidak operasi hari ini karena ada pengecekan dari desa atau masyarakat desa di sini, guys. Makanya banyak rombongan naik di sini. Oh, kayu semakin banyak, guys. Di sana, guys. Di sana juga ada sarang burung, guys. Guys, yang saya bilang tadi, guys, bukan sedikit, ternyata saya naik di atas tumpukan kayunya, guys, ternyata banyak, guys. Coba lihat, guys, ini kayunya ekspor ke mana tahu, guys. Ini punya perusahaan yang di daerah desa kami atau kampung kami, guys.